Hai guys, kali ini aku mau share kalian produk dari seksi formula. Ini ada di Hikaris aku. Jadi kalau kamu yang mau cari produk makeup yang bisa untuk bikin kamu kesan glittery, sparkly gitu, jadi aku udah pakai di waterline aku. Kamu bisa beli produk ini. Dan keistimewaannya adalah selain dia warnanya itu opal kristal, jadi memangnya emang cakep banget. Kayak glittery white pearly gitu, kayak gitu. Kalau dipakai tuh gampang banget dan langsung kelihatan sih hasilnya. Menurut aku ya cukup nyaman karena memang produknya watery base gitu. Dan dia kalau udah setting ya udah dia set, dia nggak akan geser, dia nggak akan mana-mana. Nah untuk awalnya kalau misalnya kamu pakai kayak tadi aku pakai di tangan aku, ini waktu aku awal pakai, kalian lihat deh. Jadi glitternya itu ada yang kecil ada yang gede. Nah, keistimewaannya kalau misalnya kamu mau pakai di agak sedikit ngeblend, kayak misalnya mungkin di area kelopak mata terus all the way down gitu, atau enggak kamu mau pakai sebagai dekoratif kayak misalnya bikin kayak galaksi gitu loh, ataupun makeup look yang butuh sparkle banget kayak model Frozen Elsa gitu, saat kamu apply kamu bisa blending dulu. Kamu pakai brush atau mungkin pakai tangan juga bisa, tapi pelan-pelan banget. Lalu tinggal diarahkan di ke tempat yang kamu inginkan. Jadi kalau misalnya memang kamu nyebar kemanapun ya, kamu blend aja. Nah, dia kan bisa ngeblend, dia kan ngegaris seperti apa yang ikut arahan jari ataupun kuas kita gitu. Nah, saat dia udah kamu diemin kurang lebih nggak sampai 1 menit sih, tergantung kondisi kamu juga. Kalau misalnya kamu di kondisi ruangan ber-AC yang adem, dia kan lebih cepat kering dibandingkan kondisi lagi moist banget. Dan itu udah kering, udah set, tinggal akan geser mana-mana lagi. Tadi kan belum, tadi masih bisa di blend. Jadi kalau kamu mau ngeblend, usahakan blendnya langsung gitu dipakein, langsung kamu blend aja supaya dia nggak kebun ngeset. Kalau udah ngeset ya udah, dia akan stay. Nah ini bikinnya lumayan enak karena kalau udah stay, kalau misalnya keringetan atau enggak, kamu pakai untuk party atau enggak untuk acara lain yang outdoor yang mungkin ya pastinya kamu bakal keringetan kan, atau enggak gimana sih lembab basah, apa kita ada di Indonesia kan negaranya sangat-sangat lembab tropical gitu. Nah itu kan blender kemana-mana kalau misalnya kamu nggak pakai yang kayak gini. Jadi kalau untuk dia itu lumayan ngeset, meskipun kamu lembab, meskipun kamu keringatan, meskipun kamu aktivitas, dia nggak geser, dia kan stay. Dan itu dia stay cukup lama, jadi menurut aku cukup nyaman karena nggak usah touch up berkali-kali gitu loh. Kalau mau touch up pun ya silahkan, kayak tadi aku pakai kamu, ini aku pakai kan sekali dua kali. Kamu kalau misalnya mau lebih tebal lagi, efek yang lebih glowing lagi, lebih sparkle lagi, ya udah di layernya terus supaya dia lebih nge-glowing, lebih pop up glitternya dan sparkle lebih banyak lagi. Itu aja video aku buat kamu mau nyobain, go ahead cobain karena memang produknya lucu. Dan jadi spatulanya itu kayak bentuk silikon gini, jadi firm. Jadi bukan bentuk brush yang apa satu-satu gitu, tapi lebih kayak mirip spatula. Dia fleksibel, toing 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 gitu. Lucu deh. Dipakainya juga kayak bisa kamu scoop gitu. Terus kamu pakein, apply di area yang kamu inginkan. Itu aja dari aku. Jangan lupa produknya tersedia di Hikaris Kernelin. Bye.